DR, seorang oknum sekretaris kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tak berkutik saat ditangkap tim saber pungli Polres Bengkulu Utara di jalan lintas Provinsi Bengkulu. Oknum sekcam ini terjaring OTT usai memeras seorang kepala desa terkait laporan penjualan besi aset jembatan di wilayah tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang senilai 4 juta rupiah yang diberikan korban sebagai uang muka atas permintaan pelaku senilai 30 juta rupiah. Pemerasan dilakukan pelaku bersama salah satu oknum LSM yang kini masih buron, dengan modus akan mencabut laporan yang dilayangkan ke Polda Bengkulu jika korban memberikan sejumlah uang. Modus operandinya, pelaku menyampaikan pesan dari terduga pelaku lain kepada korban berupa ancaman untuk melanjutkan proses pengaduan atas korban. Ya, barang bukti yang diamankan tadi, satu unit handphone merek Redmi Note 8 warna Space Black, satu unit handphone merek Tecno Spark 20C warna Cyber White, satu unit handphone merek Infinix Smart 8 warna Timber Black, satu unit handphone merek Infinix Hot 30i warna Glacier, uang cash pecahan Rp100.000 dengan nominal 4 juta rupiah, dan satu unit mobil Daihatsu Grand Max pickup warna silver metallic. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku kini terancam pidana hingga 9 tahun penjara. Sementara satu pelaku lain kini masih dalam pengejaran polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.